disebut ini cara untuk yang namanya menyembunyikan aplikasi di HP Realme. Jadi untuk menyembunyikan langsung saja berikut ini kalau kalian masih pemula. Pertama buka yang namanya pengaturan. Kemudian pilih menu yang ini, kata sandi dan keamanan. Kemudian di kata sandi dan keamanan pilih kata sandi privasi. Kemudian pilih mau kunci pakai apa, pola, PIN, ataupun password. Jadi saya pakai pola. Gambarkan pola, bisa kalian bedakan dengan pola kunci layar. Gambarkan pola sekali lagi untuk konfirmasi. Ini pertanyaan keamanan, nanti kalau lupa pola bisa kita reset. Jawab dengan hal yang mudah diingat dan sulit ditebak. Nah, sekarang kalau ini sudah aktif, kita bisa lihat di bawahnya ada sembunyikan aplikasi. Jadi sembunyikan aplikasi itu kalau kalian ingin mencari dari cara cepat bisa juga di sini sembunyikan. Nah, dia berada di privasi. Di sini di bagian privasi. Kemudian kalian lihat ada kunci aplikasi, berangkas pribadi, ada sembunyikan. Judul video ini sembunyikan, jadi kita pilih sembunyikan. Gambarkan sandi privasi yang kita buat. Nah, kita lihat ini kategori tersembunyi. Ini yang belum disembunyikan. Kalau kalian ingin menyembunyikan misalnya aplikasi Hello ini, nah ini. Jadi untuk Realme kita pakai kode akses untuk membuka aplikasi yang sembunyi. Pilih pengaturan ini atau pilih icon ini yang ada di sudut kanan atas, atur kode akses. Kode akses pakai pagar, jadi 1234 ditutup dengan pagar. Nah, seperti ini. Kalian bisa pakai PIN yang sulit ditebak, saya sebagai contoh saja. Dia bisa 1 sampai 16 angka. Pilih icon ini. Pilih selesai, petunjuknya itu nanti saya akan praktekkan di akhir video. Misalnya ini ada aplikasi Hello atau aplikasi lain. Untuk membuka aplikasi yang disembunyikan, kalian bisa buka menu telepon, kemudian ketik kode tadi, yaitu dimulai dengan pagar. Kodenya tutup dengan pagar. Nah, ini ada aplikasi tersembunyi. Jadi untuk mengeluarkan di tempat yang sama di mana kalian mengaktifkan tadi. Nah, ini tombolnya dimatikan saja kalau untuk mengeluarkan. Jadi seperti itu. Itu saja, semoga bermanfaat.